Halo So, selamat malam. Ketemu lagi sama Gevian. Selamat berbuka puasa buat yang menunaikan ibadah puasa. Jadi kali ini kita mau membuat sebuah batch baru untuk meningkatkan impression daripada iklan CPM yang kita punya. Jadi sebagian besar itu kalau AGC MP3 itu mereka menggunakan iklan CPM dan akan semakin bagus ketika mereka mendapatkan lebih banyak impression. Untuk meningkatkan impression, kita perlu menambahkan beberapa page seperti halnya page pre-download. Oke, kita mau checking ini untuk keyword. Nah, kita mau bikin page pre-download dan juga page download. Jadi, untuk download ini kita mau pisahkan dari halaman ini, halaman list musiknya. Jadi, untuk tombol downloadnya ini kita mau pisahkan dan juga tombol play-nya. Oke, pertama kita mau buka project VideoCam. Di sini kita mau edit untuk routernya, dia di index kayaknya. Oke, nanti di sini kita mau bikin router baru. Mungkin gue mau make apa ya? Make ini. Pakai slug aja. Oke. Jadi selanjutnya ini nantinya gue mau pre, lalu gue tambahin FID. Jadi nanti kita karena download itu menggunakan video ID daripada YouTube. Jadi kita mau pakai VID data FID sama dengan FID if okay. Kayak gini aja, if not mungkin kita tambahin ini sedikit fungsi aja buat tambahan. Oke, ini nanti kita bikin misalnya pre-download. Oke, kita tambahin lagi, kita mau tambahin download, lalu di sini masih tetap ini kita tambahin download. Oke, jadi kita udah berhasil membuat router yang nantinya router ini akan kita panggil pre-download dan juga download file yang ada di folder view. Lalu di sini kita copy paste ini aja, image misal pre-download. Oke. Ini gue masih belum ada gambaran untuk ini, jadi kita mau hapus aja ini. For each kita hapus, dia itu pakai call MD. Oke, jadi dia di sini. Oke. Dia ini make ini. Oke, kita mau hapus ini aja. Kita hapus sentences-nya. Sentences ini kita mau hapus. Mungkin ya. Kita mau ambil bagian call 12. Lumayan ribet nih kalau enggak
Nanti ini buat pembelajaran aja sih. Nanti kita belajar gimana caranya buat. Oke, ini kayaknya. Kenapa? Kenapa? Oke. Iya, pakai BB naik buat ini. Oke, nanti di sini kita mau nambahin misal kita mau belajar. Jadi kita ini untuk sidebar-nya kita nggak apa-apa kita pakai sidebar biar tetap ada list jadi SEO-nya dapat. Nanti SEO-nya dapat. Apa ini oke. Sini kita download content. Nanti kita masukin di sini. Kontennya di sini. Entah itu bottom atau mungkin kita pakai image aja ya. Image kelasnya. Kelas kalau bootstrap itu Bootstrap itu image top, bootstrap card image. Oke, jadi kita namanya belajar, kita harus sabar untuk building sebuah website. Oke, di sini nanti kita ambil. Kalau yang default itu berapa ya ukurannya ya? Ini udah cukup. Terus FID. Jadi kita makainya FID. Musik. Kita bikin kelasnya button button primary mungkin oke. Ini nanti kita go to download page oke. Terus kita mau checking dulu nih ini untuk video ini dia pakai font awesome apa enggak gitu karena kalau dia pakai font awesome kita bisa memanfaatkan font awesome biar ada ikonnya font awesome mungkin musik oke.
P3. Nah, kayak gini dulu. Kita belum tahu ini gambarannya kayak gimana. Terus ini kita pakai titelnya. Download. Oke. Ini sentences-nya nggak ada. Terus ini section content, dia kayak gini. Terus you might like R-nya ini. Kita belum tahu ini R-nya kayaknya nggak ada nih. Nanti R-nya nggak ada. Nah, karena dia related ya. More. More-nya juga dia pakai related ya. Oke, kita mungkin hapus saja. KMD. Oke, kita udah berhasil. Ini adalah tampilan sederhana dari patch pre-download. Oke, jadi untuk patch pre-downloadnya ini, misalnya, dia ini Alan Walker ya. Kita ini karena gue belum ini belum edit di patch listnya ini, gue mau ambil manual untuk video ID. Dan gue coba nih di sini. Oke, bagaimana? The page you have request could not be open. Oke, kita mau checking kenapa nggak bisa open, karena tray video ID. Oke. Okay, download. Coba kita bahas. Request could not be open. Gimana ya? Bentar. Oh, I'm so sorry. Kebiasaan nih, kebiasaan kalau gue pakai framework lain itu enggak ada blade-nya ini. Dot blade dot php. Oke, jadi kita harus ada blade-nya, bro. Oke. .html coba pre-download .html section git section ini section tandanya terus layout bentar 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 view data kita cekin helpernya dulu, helpernya untuk view view change edge template terus datanya. Oke, udah benar sih, benar. Ini kayaknya dari pre. Oke. FID. Oh, I'm so sorry. Oke. Oke, jadi di sini kita udah berhasil untuk membuat halaman pre-download. Jadi pre-download ini gambarnya, terus ini download special. Kita tinggal edit-edit aja untuk pre-downloadnya. Mungkin ini
Bukan di sini, tapi di sini. Kita tambahin paddingnya. Oke. Terus ini kalau misalnya gambarnya kayaknya terlalu besar, kalian bisa edit mungkin MG aja, nggak apa-apa. MG terus ya mungkin kita nggak bisa pakai cut function, jadi dia itu kecil aja kayak gini. Oke, di sini responsive edge. Go to download ini. Kita mau edit. Jadi kalau kalau misal nih, kalau misal kalau di sini kan dia misal nih, kalau di sini dia pakainya video cam. You make like, okay. Jadi kita lihat dulu nih contohnya untuk pembuatan URL. Jadi tentunya di video game ini dia mempunyai fungsi untuk membuat URL image. Image URL, kita bisa memanfaatkan image URL mungkin image function, atau kita bisa nambahin. Kalau nambahin sendiri kayaknya nanti bakalan terlalu ribet ya buat teman-teman. Jadi gue kayak gini aja deh. URL R-nya kita parent, ini parent enggak di ini ya. Ini gini aja dah, biar gampang. Ini biar gampang, jadi kita nggak usah terlalu pusing-pusing building. Jadi biar gampang nih. Lalu ini download, nah, dan ini udah pasti gampang banget nih. Jadi udah langsung aja dah, nggak usah fungsi-fungsian, langsung deh. Oke. Terus kita mau bikin halaman downloadnya. Jadi download juga gampang banget, kalian ubah. Oke. Download musik download. Download di sini kita bisa menambahkan fungsi yang ada di image. Jadi kita mau iframe. Mau iframe nih. Quick download to click download button, button kayaknya ya, button. Oke. Untuk ini video ID-nya kita masih tetap sama, kita menggunakan video ID yang udah kita bikin. Jadi oke, kita mau checking dulu apakah ini udah berhasil atau belum. Oke, untuk brandednya yang itu kita mau checking, nggak muncul.
Mungkin karena dia oh, I'm so sorry. Ini kan menggunakan ini ya, menggunakan salah besar ini. Salah besar ini. Jadi untuk iklan ini dia dia itu anak Ifran set attribute search sorry banget nih ini bukan di sini nih ini ID gue kira ini search jadi untuk searchnya ini kayak gini FID get downloader FID oke kita coba tes lagi oke kita bisa lihat nih nah kita udah berhasil ini konverternya terus ini udah musik download jadi di sini kita udah berhasil mempunyai satu list page lalu kita mempunyai pre-download page lalu kita punya download page jadi kita udah berhasil menambahkan dua page ke dalam project VideoKin yang kita punya oke. Untuk pengembangannya kalian bisa edit edit sendiri mungkin kalau nggak bisa edit ya udah kayak gini aja dan ini udah memenuhi standar daripada AGC MP3 dan kalian udah berhasil membuat page di mana page tersebut bakalan menambahkan jumlah impression dari iklan CPM yang kalian punya. Oke. Kita mau edit nih untuk di list page-nya ini untuk image image blade-nya ini. Kita mau edit. Mau edit nih. Kita mau edit untuk play and download. Oke, untuk play and download. Jadi untuk play ini download link kita ambil video ID-nya, video ID, image video ID. Image video ID. Jadi kita play kita ini aja. Kita untuk sementara kita menggunakan bottom outline danger sukses download aja deh download kalau nggak salah play and download. Mana ketika kita klik play, kita akan oh, I'm so sorry. Data litiknya nih, jangan lupa untuk data litiknya ini karena kita oke. Play lalu kita di sini. Terus ini tergantung kalian ya mau ditambahin target blank atau enggak itu terserah kalian. Kita meminimalisir ketika iklan CPM kan biasanya tapi ya kayaknya nggak usah target blank kayaknya karena kita nggak bakalan dialihkan ke yang lain. Oke. Jadi kayak gini. Ketika kita klik video game ini untuk home blade kita juga mau edit untuk home blade nya kita mau edit oke. Jangan lupa ya sob jadi yang dari tadi kita edit edit itu usahain kalian bisa ingat. Kalau klik play ini harusnya
ditambah ya kalau reply itu kita dialihkan gitu. Gimana nih? Ini ya. Kita tambahin untuk ini penambahan biar ketika mereka kan biasanya kadang-kadang malah ngekliknya gambar ya cuma ini kok ini oke kita mau edit dulu ini karena dia makanya background. Oh, I'm so sorry. Jadi ketika diklik play, dia bakalan ke pre-download. Oke, jadi kayak gitu. Ini lebih mungkin meningkatkan ya, bisa meningkatkan. Oke. Misal kita di alam laka, remix. Wow, siap ini. Klik. Gak ada. Oke. Jadi ini kita udah berhasil, walaupun cuma dua page, tapi lumayan ribet ya. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Jadi, buat teman-teman yang kayaknya kesusahan, kalian bisa nanti kalian download folder view dan folder dan file ini index. Jadi kayak gitu, sob. Makasih. Bye.